Oke, kawan semua. Ingat kan tentang Panton, Pulau Pandan jauh ke tengah Gunung Daik Pecaban 3. Sekarang kita ada di Daik. Dan di belakang saya ada Gunung Daik yang tersohor itu. Silakan kawan-kawan tengok. Oke, untuk jelas kita zoom. Oke, jadi ke kawan. Panton itu bukan hanya sekedar Panton, tapi betul-betul wujud. Gunung Daik memang benar-benar Pecaban 3. Inilah dia Gunung Daik yang ada dalam Panton yang tersohor di seluruh tanah Melayu. Pulau Pandan jauh ke tengah Gunung Daik Bercabang 3. Hancur badan di kanun tanah, budi yang baik dikenang juga. Kawan semua, sekarang kita sudah berada di Daik dan sekarang kunjungan khusus saya adalah ke Kampung Pahang, Masjid Al-Hikmah, Kampung Pahang. Sekarang di antara tiga gadis ini ada satu yang berasal daripada Kampung Pahang ini. Nama siapa? Iin. Nama Iin? Ya, panggil aja nama saya Iin. Iin, apa? Dari kecil kat sini, sampai besar atau macam mana? Saya dari kecil dekat sini, main-main pun dekat sini. Pokoknya dari terpacol tu kat sinilah. Jadi berenang dari kecil dekat sungai ya? Di sungai sini, tapi sekarang tak boleh lagi mandi sungai di situ. Kerana banyak buaya. Banyak buaya? Banyak. Buaya darat je tak ada. Tetangga ini, apa nama dia? Tetangga kampung ni kampung apa je? Sebelah sana tadi, sebelum kita sampai sini. Ada Kampung Putos, nanti di depan sikit itu ada Kampung Sepincan, lepas tu Mading, Pangkat Padang, baru Pangkat Darat, Reson. Nah, itu aja cuma. Kira-kira orang yang dekat Kampung Pahang ni berapa orang? Penduduk tu? Kurang tahu jugalah berapa. Soalnya Kampung Pahang ni sikit. Oh, sikit orang dah? Mm-mm, sikit. Tempat dia ni, kampung dia kecil. Macam mana? In, boleh kita sambil jalan? Boleh. In pegang ya. Okay. Tempat yang biasa main kemarin kat mana? Kalau di sini main kerja-kerja. Kalau main kerja-kerja, main guli bukan mana di sini. Tentang Kampung Pahang. Boleh kita nyusul sana? Apa? Boleh kita nyusul sana? Boleh. Okay. Ada pernah main penjuriko main dekat sini? Joliko tak ada. Kalau main mercon memang ada main kat sini. Kat sini. Tempat tinggal ini ke mana kat mana? Situ rumah nenek kami. Mana dia? Seberang sana. Di seberang sana. Seberang Antara orang Kampung Pahang dengan kampung apa pangkal tadi? Kampung Putos. Kampung Putos. Itu logat bahasa dia sama atau macam mana? Ada beda-beda juga. Ada beda-beda. Ada beda-beda juga. Contoh dia macam mana? Contoh dia kalau kampung kami kalau di Pangkat Darat bahasa dia dak de. Kalau di sini tak de. Gitu aja cuma beda dia. Beda logat je lah. In tu kecil kat sini. Besar dekat tangga. Dah. Ya. Besar. Sekarang logat in logat Pangkat atau logat Kampung Pahang ni? Logat Kampung Pahang. Kalau di Pangkat-Pangkat tu pekat. Pekat. Pekat logat Melayu tu. Di totok bahasa orang. Jadi totok. Kalau Kampung Pahang, Nama dia? Kampung Pahang ni, sama ya, lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Apa lagi? Okay. Ada yang dapat In sampaikan lagi tentang Kampung Pahang? Tak ada. Cuma kalau nak tengok lebih jelas lagi, datang aje ke sini. Boleh. Boleh. Okay, baiklah. Terima kasih. Okay, sama-sama.